Bugis dari saya, Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Viola Carini. Saya merupakan salah satu adik asuh dari Metiko yang berasal dari Lok Semawe atau Aceh Utara. Saat ini saya sedang berkuliah di STI Mikroski Medan semester 6. Berkesempatan pada kali ini, saya ingin memberikan sebuah dhamma desana atau sharing dhamma dengan topik menjadi insan yang manusiawi. Sebagai makhluk yang mempunyai akal sehat yang berbeda dengan makhluk lain, manusia mengalami proses perkembangan secara fisik maupun mental dengan cepat. Hal ini berproses dengan baik dikarenakan adanya hubungan antar sesama manusia dan berjalan secara alamiah. Jika terjadi hubungan antar sesama manusia yang baik, maka proses yang terjadi menyebabkan perubahan perkembangan semakin baik pula. Proses yang bagaimana yang dikatakan baik dalam hal seperti ini. Marilah kita sama-sama ya membahas mengenai menjadi insan yang manusiawi. Nah, baik penjelasan berikut ini mungkin memberi kebajikan manusia yang memiliki perasaan yang peka terhadap kondisi hidupnya yang memerlukan banyak dukungan dari faktor luar. Ia akan berpikir ulang, ya. Ia akan berpikir berulang kali apa yang bisa ia lakukan demi manfaat untuk orang lain maupun dirinya. Ia yang berpikir positif, ya, ia yang berpikir positif tidak akan mengambil sikap dan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Justru, ia akan berusaha untuk menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain sebagai penerima. Memberi kebajikan berarti kita memberi dhamma. Secara manusiawi, jelas-jelas artinya jangan sampai merugikan siapapun. Ya, jangan sampai merugikan siapapun. Inilah manusia yang sesungguhnya, yang bersifat manusiawi atau dalam bahasa palingnya disebut sebagai manuso. Nah, dalam hal ini, ia bukan manusia yang bersifat seperti makhluk-makhluk halus ya, atau sering orang sebut sebagai makhluk tak berwujud. Nah, atau sering disebut dalam bahasa palingnya adalah manusia peto, ya, manusia peto. Nah, ia bukan pula manusia yang bersifat seperti binatang, ya, atau dalam bahasa palingnya sering disebut sebagai manusia tiracano, ya. Serta ia juga bukan manusia yang bersifat hidup seperti di alam neraka atau sering disebut manusia nirayo. Nah, manusia yang bersifat manusiawi selalu dia sadar, ya, selalu dia akan sadar akan kebajikan demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi diri sendiri dan semua makhluk di sekitarnya. Ia akan memberi sesuatu yang terbaik kepada semua makhluk dengan tanpa maksud yang mengikat demi kepentingannya sebagai individu. Nah, ia akan memberi bantuan yang bermanfaat dengan penuh pengertian benar dan tulus ikhlas. Inilah yang disebut memberi kebajikan dan bukan mengganggu, ya, bukan mengganggu
kenyamanan hidup orang lain. Ya, mengendalikan diri umat Buddha, ya, mengendalikan diri umat Buddha yang sadar akan dirinya telah mengenal ajaran kebenaran yang diwariskan oleh Buddha Gautama, tidak akan lepas dari pengendalian pikiran yang sepenuhnya menjadi kunci hidup kebahagiaan setiap orang. Pengendalian ini dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui, ya, atau memahami, mengerti, dan menghayati sepenuhnya bahwa ia yang dapat mengendalikan dan menguasai pikirannya dengan sangat baik. Nah, akan hidup tenang dan bahagia dimanapun juga ia berada. Ia akan berusaha untuk membuat kondisi semaksimal mungkin agar pikirannya selalu ia kendalikan dengan baik dan benar, dan akan berusaha sebaik mungkin agar jangan terjadi sebaliknya yang tidak diinginkan. Pikiran dapat menguasai diri kita, ya. Pikiran dapat menguasai diri kita sendiri sehingga harus tunduk dengan segala keinginan pikiran itu. Apapun yang diinginkan, bisa atau tidak bisa, harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi keinginan pikiran yang tuntunannya banyak dan kuat seperti itu, maka pikiran itu sendiri akan berontak dengan sekuat-kuatnya, sehingga bisa menghancurkan segala-galanya. Nah, di sini manusia yang manusiawi, atau sering kita sebut ya dalam bahasa Palinya manusa-manuso, akan mempelajari hal sampai tuntas, ya, tidak akan membiarkan dirinya dibelenggu oleh pikiran yang egois dengan berbagai tuntunan seperti apapun itu. Ya, pikiran yang baik tidak akan mempunyai banyak tuntunan karena selalu diusahakan terus dalam pengendalian kesadaran semaksimal mungkin setiap saatnya. Ya. Lalu orang yang mengendalikan diri dengan baik, ya, tidak mau pusing dengan berbagai masalah yang timbul di dalam dirinya atau di dalam pikirannya. Tetapi justru malah berusaha bagaimana agar jangan, ya, dirinya atau pikirannya menjadi sumber masalah. Jadi menghindari kejahatan seseorang yang telah mampu mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan pikiran agar tidak berbuat jahat dalam bentuk dan dengan cara apapun serta terhadap apapun dan siapapun. Ya. Sebaiknya yang harus dilakukan adalah mungkin menambah kebajikan sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin untuk membuat kondisi agar terhindar dari segala bentuk pikiran yang tidak baik dan tidak berguna bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kita tidak akan melakukan perbuatan jahat apabila kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengaktifkan pikiran kita dalam ruang lingkup kebajikan. Ya, itulah sebabnya kita disarankan untuk menjaga dan mengendalikan pikiran agar selalu bisa dalam kondisi baik dan tidak punya kesempatan untuk bergerak seenaknya pikiran itu sendiri. Lalu mengikis kekotoran batin, kita diharapkan untuk mampu mengendalikan, ya, pikiran sehingga bisa lebih baik dan terhindar dari segala bentuk kejahatan. Nah, kita harus bisa berusaha mengerti
dan menyadari bahwa pikiran yang penuh dengan kekotoran batin atau loba, dosa dan moha tidak akan mampu mengatasi permasalahan hidupnya sendiri, apalagi permasalahan orang lain. Maka akan selalu berusaha untuk mempelajari bagaimana sih cara mengikisnya. Ya, bila mana loba, dosa dan moha bisa dikikis secara total, maka kebebasan total dari penderitaan hidup akan dapat dicapai. Sudah siapkah kita untuk mencapai nibbana? Nah, sudah manusiawikah kita lebih dulu untuk tujuan nibbana? Dan apakah manusiawi saja belum? Ya, apabila manusiawi saja belum, maka untuk mencapai nibbana adalah impossible. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Ya, saya ulang sekali lagi. Sudah siapkah? Ya, masing-masing di dalam diri kita, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudah siapkah kita untuk mencapai nibbana? Lalu, sudah manusiawikah kita lebih dulu untuk tujuan nibbana? Nah, apabila manusiawi saja belum, maka untuk mencapai nibbana adalah impossible. Ya, saya garis bawahi kata impossible-nya, ya, atau tidak akan mungkin. Baik, mungkin itu saja dhamma desana atau sharing dhamma dari saya kali ini. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang saya ucapkan tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.